Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Tes, tes. Salam, Pak. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ada, Pak. Terdengar. Terima kasih. Soalnya pernah satu sesi ya mengajar mahasiswanya tidak mendengar dan saya tidak tahu mahasiswanya sudah ngacung-ngacung sudah ngasih tahu lewat WhatsApp suaranya tidak terdengar. Terima kasih. Bentar ya. Jadi ada sedikit masalah di grafik ya, si ininya tidak muncul, request usernya, GUI-nya nggak muncul, jadi tidak bisa di-admit. Jadi saya share screen ya. Close. Jadi seperti yang diceritakan minggu lalu bahwa kita akan belajar menggunakan ArcPy untuk membuat toolbox ya, sebagai contoh ini. Jadi nanti apa yang dipelajari sekarang adalah bahan dari ujian akhir ya. Jadi tapi dengan data yang berbeda, dengan analisis yang sedikit berbeda. Tapi dengan data apa dengan program yang sama dimodifikasi sehingga Anda nanti mampu membuat apa ya, mencetak peta secara otomatis. Salah satu tujuan mencetak peta itu kan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan ya, kepada pengambil kebijakan. Sebagai contoh, ini ada satu peta. Ini masih dengan halte bis ya. Nah, nanti di peta itu titik tengahnya adalah halte bis, kemudian nanti dari halte bis ini dibuat buffer 400 meter, kemudian mengenai blok mana saja. Dan tiap blok ini ada informasi populasi, sehingga peta yang dihasilkan nanti di sini adalah peta judulnya apa, kemudian nomor apa, halaman berapa, kemudian jumlah populasi yang ada di sekitar halte bis ini berapa. Nah, jadi itu skenario-nya. Nah, untuk UAS ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama menggunakan data COVID berupa titik ya, titik penderita ya, titik penderita COVID, kemudian desa atau kelurahan. Nah, jadi ketika ada titik-titik penderita COVID itu banyak itu kan ya, tapi kan tidak semua daerah memiliki orang yang terkena COVID-19. Nah, dengan menggunakan titik-titik kejadian tersebut akan dibuat peta kelurahan mana saja yang berisiko ya, kemudian ditampilkan seperti ini. Yang kedua adalah menggunakan data hazardnya itu ya, data bencananya itu adalah data banjir, sehingga menggunakan data banjir kemudian menggunakan data populasi
populasi apa namanya? Dalam bentuk tabel ya di data administrasi dihitung dengan cara yang sama ya. Tapi ya populasinya adalah populasi yang rentan. Oh, yang untuk yang COVID tadi ya, jadi bukan populasi total tapi populasi yang rentan. Nah, jadi ada perhitungan tersendiri. Nah, kemudian untuk yang banjir, data hazardnya bukan dalam poin tapi dalam bentuk poligon. Nanti dari titik-titik banjir misalnya ya, banjir di Jakarta itu kan genangannya misalnya ya ada titik-titik, kemudian dibuat petanya. Nah, itu skenarionya yang biasanya kita lakukan secara apa namanya manual ya. Kalau di sini kan misalnya kita lakukan, kita buka atribut tabel nih, kemudian kita pilih satu titik ya, kemudian kita zoom to selected. Nah, maka kelihatan kan di sini lokasinya berpindah. Kemudian di sini ada wilayah sensus blok. Nah, untuk menghitung buffer di sini, nah, yang umumnya dilakukan adalah melakukan geoprocessing kan. Buffer dari bus stop, kemudian outputnya apa, kemudian unitnya misalnya 400 meter. Dan ini kalau kita lakukan buffer, semua titik bis ya, kalau saya lakukan, semua halte bis akan dibuatkan buffer. Jadi nanti di sini ada buffer dan sebagainya. Padahal yang kita inginkan adalah buffer dari satu titik kan. Nah, ini. Nanti dulu. 400 meter. Ini kalau di select otomatis kali ya. Kalau di ArcMap. Yang dibuat buffer hanya yang terpilih saja sepertinya ya. Oke. Sepertinya otomatis ya. Saya tidak terbiasa dengan ArcMap. Ya, jadi intinya benar ya. Ini kalau kita select, maka buffernya akan dibuat hanya untuk yang terpilih. Jadi ini adalah satu contoh. Kemudian kalau saya pilih yang lain, seperti ini, layoutnya seperti ini ya. Kemudian kalau saya lakukan geoprocessing buffer lagi, ininya meter. Nah, ini. Nah, untuk menghitung populasi dari apa? Cell block yang biasanya kita lakukan adalah melakukan intersect kan ya. Pertama dari mana sensus block, kemudian kita intersect dengan
buffer ya misalnya ya. Street. Nah, ini kan ya, intersect-nya kemudian kita hitung populasinya. Jadi di sini ada pop 10, kemudian ini di dihitung. Dan wah, saya juga lupa nih algoritmanya apa. Dijumlahkan ya 271 tambah 246 dan seterusnya. Dan ini perhitungan ini nanti yang akan ditampilkan di sini. Total population nearby. Nah, kalau kita lakukan dengan cara manual ramai ya, apalagi kalau titiknya banyak ya. Kalau titiknya 10 mungkin masih masuk akal lah, tapi kalau titiknya 100, 1000 ini tidak masuk akal. Oleh karena itu kita menggunakan ArcPy. Dan kode ini sepengetahuan saya sudah diberikan ya oleh asisten, kemudian sudah dicoba di praktikum, walaupun mungkin masih ada apa namanya, ada error ya. Nah, kode awalnya adalah seperti ini kan. Dimana file ArcMap dokumen ini dibuat ditulis ya, hard code ya. Kemudian template-nya dibuat seperti ini. Kemudian buffer distance-nya ditentukan 400 meter. Nah, ini membuat peta menjadi tidak dinamis ya. Karena bisa jadi ketika kita buat peta menggunakan 400, kemudian dikomentari oleh atasan, wah ini jangan 400, ini 800 misalnya. Otomatis kita harus buat kodenya di ArcMap, di ArcPy ya. Padahal kalau kita buat misalnya dengan ini, kita bisa masukkan nih buffer distance-nya di sini berapa. Nah, ini melanjutkan yang minggu lalu intinya, membuat bagaimana programnya menjadi dinamis. Di sini sudah didefinisikan ya lokal variabelnya. Nah, sesuai dengan kuliah minggu lalu, lokal variabel ini kita ubah menjadi dynamic variable, menjadi variabel dinamis. Tadinya MXD path sama dengan R sekian, R dan selanjutnya kita ganti dengan
arcpy.get parameter stacks. Kemudian template namanya seperti ini, kita ganti menjadi arcpy get parameter stacks. Nah, ini harusnya kan satu ya. Jadi di sini kita coba dulu lah, 1, 2 buffer distance ini. Nah, untuk buffer distance yang dibutuhkan adalah data float ya, data angka ya, angka desimal, sehingga fungsinya adalah arcpy.get parameter, tidak didefinisikan sebagai teks. Kemudian where conditionnya nanti kita akan pilih di menu ya, sama dengan minggu lalu. Ya, ada 0, 1, 2, 3. Nah, untuk query template-nya kita biarkan hard-coded. Sehingga kalau di kita buat ya di sini add script. Ini adalah MXD file, kemudian saya buat layer ya. Kenapa ini perlu layer? Kemudian yang ke selanjutnya adalah template is mini template file output ya, output PDF. Kemudian buffer. Kemudian SQL. Itu 2, 3, 4, 5. Oke. MXD ini kita masukkan ArcMap dokumen. Jadi ini file arcmap-nya ya. Nah, kemudian untuk SQL expression, ini kan kita menggunakan SQL expression. Nah, untuk SQL expression ini kita harus pilih didapatkan dari, atau kita akan melakukan query ke feature class atau shape file yang mana. Nah, sehingga otomatis kita harus mendefinisikan di sini feature class, sehingga SQL expression-nya ini obtain from-nya dapat kita isi dari layer. Kemudian buffer distance-nya kita masukkan double. Angka ya. Output PDF-nya string. Finish. Nah, sehingga kita ada punya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan yang ada di sini hanya ada 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Padahal seperti yang kita diskusikan minggu lalu, jumlah pilihan yang ada di Arc Toolbox ini harus sama dengan jumlah
ArcPy get parameter di sini. Nah, sehingga di sini ada ketidaksinkronan ya. Nah, oleh karena itu kita harus sesuaikan. Kalau jumlahnya di sini tidak sesuai, nah, tapi indeksnya menunjukkan indeks yang di sini. Jadi kalau di sini muncul berarti ini adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti output PDF ini yang tadinya output template ini tadinya 1, artinya di urutan nomor 2, ini harus kita ubah menjadi 2. 3, 4. Karena ArcPy get parameter s text yang satu adalah layer ya, walaupun di dalam script tidak didefinisikan, ini kita bisa pilih. Sehingga kalau kita jalankan MXD-nya adalah ini ya, kemudian kita memilih layer. Kemudian output PDF-nya misalnya cetak underscore PDF, dan output ini akan dibuat di dalam direktori MXD. Di sini ada file map underscore, nah saya buat sini cetak ya. Kemudian buffernya saya buat 400. Dan SQL expression-nya sama dengan yang ada di sini. Name 171IB dan bus designation-nya Ferry Plaza. Sehingga saya akan pilih ya. Name sama dengan 71 IB and bus designation sama dengan Ferry Plaza. Oke. Okay. Ini kalau saya jalankan oke. Okay. Maka unmatched lain berapa? 135. Salahnya apa ini?
Oh, ini salah nih. Ini adalah tanda kurawal, nol, kurawal lagi, bukan tanda kurung ya. Kita klik OK. Persoalannya ada pada mata nih. Nah, ini dicetak ya. Nah, jadi nanti titik bisnya, halte bis yang dipilih akan ada di tengah, kemudian nanti yang 400 meter itu cell block-nya terpilih. Kemudian ini kalau kita hitung ya, sini ada kalkulator kan ya, mumpung jumlah gede-gede amat nih kalkulatornya. Gimana Windows ini? Kita hitung aja ya sini ya. 111 ditambah 298 tambah 277 tambah 166 tambah 140 tambah 208 tambah 259 tambah 273. 1732 sama enggak? Nah, 1732 ya. Jadi dipilih, kemudian nanti yang ditampilkan bukan buffernya, tapi cell block yang terpilih, kemudian ditampilkan. Nah, kemudian ini adalah halaman 1 dari 66. Kemudian analisisnya apa? Analisisnya adalah name ID ya. Nah, ini semua diatur di kodenya. Nah, sehingga sekarang kita bahas nih apa menjelaskan apa ya si kodenya. Jadi kan tadi kita sudah diskusi bahwa lah, kok arcwebnya nggak muncul. Sedang pusing di arcwebnya. Cancel ya. Jadi yang terjadi, gak enak banget bahasanya ya. Prosesnya adalah seperti ini. Saya pilih ya. Select by attribute. Name sama dengan 71B dan losignat sama dengan 'Ferry Plaza'. Di sini terlihat ada 66 dari 16.000 sekian baris ya. Ini adalah hasil dari search cursor. Ya, minggu lalu kita belajar tentang search cursor. Kemudian urutan yang pertama adalah indeks 0, indeks 1, dan selanjutnya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh program adalah untuk setiap baris ya melakukan proses buffering. Jadi untuk satu
bis ini, satu ID bis melakukan buffering, kemudian selanjutnya melakukan intersect dengan sensus block, kemudian selanjutnya adalah menghitung jumlah populasi hasil intersect tersebut. Prinsipnya sederhana ya, jadi untuk setiap baris pertama pilih titiknya, kemudian setelah dipilih membuat buffer, setelah membuat buffer intersect hasil buffernya dengan sensus block, kemudian hasil intersectnya dilakukan union ya, digabungkan sehingga total populasinya dapat dihitung. Populasi di oke, jadi tadi ada layer ya, ada layer pertama ini memilih layer bus stop. Yang dilakukan oleh script adalah membaca map dokumen. Jadi di sini di map dokumen ini MXD object ya, membuat MXD object. Nah kemudian dalam MXD object ini adalah ada object data frame, ada object inset frame. Di sini ada data frame layer ya, ada object inset frame, inset. Ini data frame layer ini untuk data frame untuk layer, inset frame untuk inset. Nah, kemudian menggunakan fungsi map list layer dari MXD object membuat object layer list. Nah, jadi di sini ini adalah layer list ya. Object layer list terdiri dari beberapa layer. Karena namanya layer, namanya list, maka terdiri dari satu atau lebih layer. Nah, kalau ada dua layer, berarti urutannya adalah 0 dan 1. Nah, di sini dibuat object layer stop. Layer stop adalah layer bus stop ya. Di mana posisinya di layer list index 0. Ini layer list index, kalau bus stop ini di 0. Kemudian census block ini karena sudah ada hasilnya ya. Ini karena tadi belum di save ya. Jadi kalau ini saya save ya, maka kodenya akan error karena si census block ini sudah tidak ada di indeks 3. Kalau indeks 3 itu kan urutan 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Ini kan 0, 1, 2, 3 ya, census block itu 3. Nah, sekarang kalau saya jalankan lagi kodenya, maka dia harusnya akan error. Ya, saya coba ya. Kemudian outputnya adalah output misalnya. Buffer distance-nya 400. Nah, harusnya ini akan error. Kenapa? Karena kodenya tidak saya ubah. Error. Cannot find field pop 10.
Karena dia mencari di 0, 1, 2, 3, di bus stop buffer ini. Tapi kalau saya ubah ya, ini menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Saya ubah di sini layer list ininya 6. Saya jalankan lagi. Nah, ini berjalan ya. Karena dia berhasil si scriptnya membaca list layer yang ada di MXD file. Oke ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada penjelasannya ya di sini dari Tom Silas ini. Assign data frame dan sebagainya. Jadi saya menjelaskan apa yang ada di sini. Jadi angka ini menunjukkan indeks ya. Kemudian untuk layer list stop inset ya. Ini adalah sebentar, ini kok sama ya ininya. Nama objeknya. Oh enggak, ini layer stop. Ini kemudian untuk inset ya. Di apa? Layer list yang muncul itu adalah 0 ya. Bus stopnya. Di inset ini jadi muncul ini bus stop. Kemudian title element, subtitle element, dan total population nearby diatur di sini ya, kelihatan ya. Ini tidak perlu diubah-ubah, kecuali kita ingin ganti menjadi oh enggak, ya ini ya, bahasa Indonesia misalnya ini bisa diubah. Nah kemudian elemen itu menunjukkan nanti ya yang dibuat di sini ya, page 1 dari 66. Nah ini diatur oleh ini. Pertama dilakukan query dihitung jumlah apa namanya? Jumlah hasil query-nya. Jadi kalau misalnya query-nya tidak menghasilkan apa-apa, maka berhenti ya si apa namanya total page count-nya hanya 1 ya. Jadi kalau misalnya di sini kan kita lakukan query ya, ini kan ada 66 sehingga di sini nanti ada halaman 1 dari 66. Nah, tapi kalau misalnya hasil total page count-nya cuma 1, ya maka nanti hanya dicetak 1 halaman ya. Kemudian sebentar. Nah, mekanisme pencetakan itu diatur di sini. Jadi kode utamanya adalah search cursor ya. Search cursor ini nanti memilih layer yang akan ya yang akan dicari ya. Tadi kan layer stop. Jadi di sini layer stop itu adalah bus stop ya. Jadi tahu dari mana si scriptnya ya? Tahu dari setelah dia baca MXD-nya, kemudian kita tentukan si layer stop itu ada di urutan berapa yang ada di MXD. Kalau di urutan pertama berarti layer list nomor layer list index 0.
Dari sini operasinya yang disebut dengan iterasi ya. Mulai dari indeks 0, lakukan hal-hal berikut ya. Jadi untuk setiap baris di dalam kursor ya, nah, kursor ini didefinisikan menggunakan where condition tadi. Kemudian yang dipilih adalah bentuk, kemudian shop ID, name, dan bus designation. Yang pertama dilakukan adalah membuat objek stop geometry. Jadi yang ini ketika terpilih satu ya ini, nah ini adalah stop geometri nomor satu. Kemudian dilakukan buffer. Jadi di sini operasi buffer itu menggunakan objek stop point geometri. Kemudian gunakan perintah buffer. Kemudian buffer ini, tadi ya kalau apa parameternya adalah buffer distance. Jadi tadi skenario tadi yang seperti yang saya jelaskan adalah kalau ini dipilih, saya buat geoprocessing buffer, maka akan muncul buffer kan. Nah, ini diatur di sini. Setelah itu stop buffer nih ya, stop buffer adalah bentuknya ini. Untuk satu objek stop buffer objek yang pertama ini misalnya. Nah, kemudian ini disimpan ya. Jadi kalau secara visualnya ini adalah objek stop buffer yang pertama, row 0. Kemudian selanjutnya melakukan query select layer by location. Query select layer by location ini kalau kita cari di sini ya. Select layer by location. Kemudian kita lihat help-nya. Biasanya ada help untuk ini nih, untuk ArcPy-nya. Nah ini. Polanya adalah select layer by location, input layer, kemudian overlap type, select features, dan selanjutnya ya ini adalah parameternya ya, sintaksnya. Kita lihat ya, kita bandingkan ya di sini. Input layer-nya adalah layer blocks ya. Layer blocks ini tadi ya, si parcel ya, kemudian intersect dengan stop buffer. Stop buffer itu di ini overlap type ya, overlap type intersect, kemudian select featuresnya stop buffer. Kemudian search distance. Nah, search distance ini kita tidak isikan karena stop buffer ini kan sudah jadi polygon ya. Nah, kemudian disimpan selection type-nya sebagai new selection. Jadi yang ini ketika dilakukan query pilih ya ini. Nah, ini jadi new selection.
Kemudian hasilnya disimpan sebagai objek kolektor. Ya, jadi layer block ini kan ada beberapa poligon yang terpilih. Nah, disimpan dengan objek kolektor, kemudian di union ya. Kemudian dihitung populasi. Populasinya untuk jadi ini berulang ya. Populasi dari row pertama, ini kan dari selected. Ini kan ada beberapa cell block nih. Cell block 1, ya ini random lah ya. Cell block 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti dilakukan operasi penjumlahan secara berulang. Jadi kalau dia ada cell blocknya ada 5, maka didefinisikan populasi adalah 0 ditambah populasi dari cell block indeks 0 ya. Misalnya 10. 10. Maka populasi jumlahnya adalah 10 ditambah apa ini? B row 2. Intinya di sini adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari record di POP 10. Jadi kalau misalnya nanti yang digunakan adalah tabel populasi rentan terhadap COVID misalnya yang usianya lebih dari 40 tahun atau 65 tahun misalnya. Ini yang dihitung. Kemudian setelah dipilih jangan lupa di clear selection. Jadi artinya setelah dilakukan perhitungan untuk ke halte tersebut di clear lagi supaya nanti bisa dipilih yang lain. Kemudian mana lagi ya? Kalau ini untuk terkait dengan apa? Mendefinisikan map ya, hanya menunjukkan stop of interest ya, jadi bus stop yang dipilih tadi. Kemudian data frame extent, extentnya diambil dari union geometry ya, dari si buffer yang sudah digabungkan. Extentnya berapa? Data frame extent, kemudian data frame scale. Ini 1,1. Ini yang mengatur di sini. Bentar ya. Koma satu itu kalau kita lakukan sini ya 1,1. Jadi di mana ya 1,1 itu? Census block. Eh,
Di sini nih. Bukan di view ya. Jadi di zoom level, kalau ini kan zoom tuh itu dulu. Zoom scale-nya tadi masukinnya di mana saya juga lupa. Intinya diatur zoom scale itunya ya, untuk bukan di sini, kalau ini kan zoom view ya. Lupa saya tadi. Ya, intinya itulah si saya tadi masukin di mana lupa. Aduh, udah tua. Jadi zoom scale itu nanti yang menentukan seberapa ininya apa zoom levelnya ya di sini nanti yang muncul di layout data frame scale data frame. Atribut kok enggak ini sih. Zoom to selected-nya kok nggak ada ya? Wah, error dah. Intinya begitulah. Mulai error nih. Oke, kemudian ini adalah yang mengatur ini population text ya, population text di sini nanti kemudian menghitung jumlah populasi. Populasi ini dihitung dari menu ini tadi. Iterasi ya. Jadi iterasi di dalam iterasi. Di iterasi yang pertama, bentar ya saya perbesar. Di menu utamanya apa fungsi utamanya adalah ini. Jadi untuk setiap baris di dalam record ya yang terpilih dilakukan ini memilih titik kemudian menghit jadi ini operasi geometrinya ya membuat buffer kemudian memilih blok yang terpilih oleh buffer tersebut. Nah, untuk blok yang terpilih, jadi kan blok yang terpilih itu satu poin halte bus itu dibuat buffer, kemudian buffer tersebut akan memilih beberapa blok ya, dan untuk setiap blok dilakukan perhitungan
perhitungannya diatur di sini. Jadi kalau dia ada 6 blok, maka dihitung total populasi. Total populasi adalah populasi sama dengan populasi internya dulu append b row pertama ya, kemudian di union. Jadi kalau ada 6 blok, 6 kelurahan misalnya, maka populasi adalah populasi sebenarnya populasi blok 0, indeks 0, di kemudian dijumlahkan ya untuk setiap blok. Akhirnya didapatkan total populasi untuk layer stop yang terpilih. Kemudian ini adalah yang mengatur apa extend-nya ya. Kemudian ini yang mengatur jumlah populasi yang ditampilkan di layout. Kemudian dilakukan setelah apa? Setelah dipilih, di refresh ya, active view, kemudian di print. Nah, setelah ini selesai, maka layer stop definition query dihapus ya. Kalau tadi kan layer stop sudah dipilih, layer block sudah dipilih, ini dihapus. Kemudian dilakukan untuk baris berikutnya dari halte bis. Susah kayaknya ya. Ada pertanyaan nggak? Atau ada pernyataan, Pak? Pusing bang, nggak ngerti. Gimana? Ya, Pak, belum nyoba, Pak. Ya, intinya sih, sederhananya, apa tadi? Sederhananya adalah melakukan query dulu ya. Query dulu pada bis stop gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah data COVID ya, satu titik ya. Mana? Kemudian di dalam bus stop ini ada jumlah penderita misalnya di apa jumlah yang teridentifikasi sebagai penderita itu di satu wilayah ada 10, ada 20, ada 1. Nah, kemudian kita lakukan query. Dipilih titik kejadian dengan jumlah penderita COVID lebih dari 5 misalnya. Kemudian dari situ ada banyak rekor kan yang terpilih. Nah, untuk setiap rekor dicari intersect dengan batas wilayah. Nah, intersectnya ini dibuat menggunakan buffer radius tertentu. Jadi dari titik ya katakanlah ini bisa diterapkan di banyak hal ya, misalnya di titik misalnya Anda anggota BIN ya, Badan Intelijen Negara, ingin mencari tersangka teroris. Nah, ini ada tersangka teroris nih di satu lokasi, kemudian kan harus dilakukan barikade kan. Nah, ini butuh berapa luasnya berapa, kemudian masyarakat yang terdampak ini berapa banyak,
misalnya ada banyak teroris, katakanlah yang terorisnya ada sel-sel teroris banyak lah. Nah, ini lakukan secara otomatis, jadi hanya memasukkan input titik hazardnya ya, titik bahayanya, kemudian kita gunakan titik terpaparnya. Yang terpaparnya itu adalah populasi. Kalau di apa di istilah di bencana itu ada risiko adalah hazard kali apa paparan ya, impact ya. Jadi yang terpaparnya adalah manusia. Dia intinya sih menghindari membuat buffer masing-masing secara manual ya. Jadi kalau dilakukan manual kan seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita pilih dulu satu titik, kemudian dibuat buffer, kemudian intersect. Dari intersect tersebut dihitung populasinya, dan populasi dimunculkan di sini, ya. Dan itu kita lakukan untuk setiap query. Kalau ini ada 16.000, ya kebayang aja kalau kita query 1.000, kan tidak mungkin ya. Kita lakukan prosesnya satu demi satu. Nah, sehingga digunakan pemrograman geospasial dengan ArcPy, dibuat hasil query-nya disimpan dalam memori. Disimpan dalam memori, kemudian dihitung jumlahnya berapa, populasinya disimpan di sini. Yang pertama dihitung adalah berapa sih hasil query-nya. Ada 66, maka nanti di program didefinisikan total halaman adalah 66. Jadi nanti ketika di print index 0, maka dia adalah page 1 of 66. Kemudian index 1, page 2 of 66, dan selanjutnya. Jadi kalau nanti ini bisa menggunakan nama desa misalnya. Kalau ini kan di sini namanya, nama itu kan, nama haltenya. Kalau di harapan nanti di ujian akhir adalah nama desa. Nama desa, kemudian indeks ya, indeks peta 1 dari 26, kemudian jumlah total populasi. Nah, populasi ini didapat dari operasi intersect antara buffer halte bis dengan cell blocks, dengan kelurahan lah katakanlah. Kemudian buffer itu kan akan memilih banyak wilayah. Nah, banyak wilayah ini yang terpilih digabung union, kemudian dihitung populasinya. Jadi kalau tadi ini kan yang intersect ini, kita lihat atribut tabelnya ada pop ya. Di sini ada 61 baris, nah maka dihitung populasinya. Menghitungnya bagaimana program pertama, populasi dianggap sebagai nol, kemudian dia bergerak ke baris pertama, record row nol ya, populasi sama dengan populasi ditambah 271. Tadi kan populasi awal adalah nol kan, 271, kemudian dia bergerak ke row berikutnya, populasi sama dengan populasi tadi kan, populasi sama dengan populasi 0 plus 271 kan. Berikutnya adalah populasi sama dengan populasi 1, 271 ya, ditambah 240. Dan berikutnya lah, dihitung, ditambahkan, tambahkan, tambahkan, sampai semua baris terhitung. Ya, jadi di sini prosesnya untuk menghitung populasi. Jadi didefinisikan dulu populasinya 0. Kemudian untuk setiap layer block yang terpilih ya.
Kita pilih objek ID, kemudian shape ID dan pop ID, pop jumlah populasi. Kemudian dilakukan ini perhitungan populasi sama dengan, jadi kalau row 0 populasi tambah B row indeks 2. Saya juga belum paham ininya nih si logikanya untuk yang ini, tapi intinya sih kita set dulu ya populasi 0. Kemudian ada operasi ya kita buat dulu list ya kolektor. Kemudian untuk kolektor ini di append, append artinya ditambahkan row 0. Kemudian setelah dijumlahkan di clear selection. Nah, ini sampai ke sini kemudian dicetak ya. Untuk jadi operasi pencetakannya adalah untuk setiap titik halte bis yang terpilih. Kemudian dia cetak, kalau sudah dicetak maka program akan bergerak ke baris berikutnya. Kalau tadi awalnya di sini misalnya, kemudian dia bergerak ke sini. Dan selanjutnya sampai ke akhir baris, kalau sudah, maka program berhenti. Jadi itu salah satu alasan mengapa kita menggunakan pemrograman, karena kita ingin mempermudah proses yang berulang. Jadi source code kan sudah dapat ya dari asisten ya. Source code-nya sudah dapat. Silakan dicoba memahami kodenya, kemudian coba membuat R toolbox ya. Seperti yang tadi dicontohkan. Seperti ini. Nah, kemudian nanti ujian akhir ini akan saya berikan datanya saja, nah, sehingga Anda silahkan buat MXD-nya sendiri, kemudian apa soalnya akan berbeda lah query-nya ya. Query-nya akan berbeda, tapi Anda sesuaikan query tersebut dengan kode yang ada sehingga proses mencetak peta ancaman misalnya ancaman bahaya COVID ya per desa, nah itu dapat dilakukan secara otomatis. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sebentar. Oh, ini kadang-kadang error di sini. Enggak muncul. Oh, ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan sudah 1,5 jam. 1 jam 15 menit ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan pelajari ya videonya, kemudian
pelajari kodenya, kemudian mungkin akan berlatih dulu ya, berlatih ya nanti dengan asisten dengan data yang lain. Nah, bagaimana melakukan proses pencetakan peta secara otomatis. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya meetingnya ya. Terima kasih ya. Iya Pak, makasih juga Pak.